Cilincing untuk hitungan ketiga, peresmian langsing Desa Wisata Simpang 3 Jembatan Suling akan segera dibuka. Melihat lingkungan sekitar sini adalah sangat potensi karena nuansanya masih sangat alami, karena di sini ada sungai, kemudian ada saluran air baku, kemudian ada irigasi, kemudian ada bantaran tanah-tanah sawah, sawahan, dan kemudian masih ada tumbuh-tumbuhan yang sangat belum tersentuh, artinya masih alami. Saya akan mewujudkan desa wisata dan tempat-tempat sekitar ini saya akan buatkan untuk tanaman-tanaman, dan akan saya buatkan untuk wahana-wahana untuk anak-anak dan tempat berfoto, berselfie itu. Dan juga saya biar warga desa Sidorjo bisa berjualan-berjualan di tempat yang mewujudkan desa wisata ini, biar ada tambahan ekonomi. Bagi pedagang saya sangat berterima kasih dengan diadakannya event seperti ini, jadinya bisa menambah penghasilan, dan kedepannya harapan dari kami diberikan tempat yang lebih layak. Tanggapannya untuk saya sendiri pribadi, sangat mendukung kegiatan ini yang untuk saat ini insya Allah kedepannya akan dikelola BUMDes. Dan kegiatan ini menurut saya sangat-sangat berpengaruh bagi warga desa Sidorjo, khususnya untuk kemajuan perekonomian mereka. Dan mereka bisa berjualan di sini dan juga untuk menjual jasa atau makanan dan sangat-sangat bagus, sangat strategis untuk lokasi ini. Dan yang insya Allah akan kita berikan fasilitas senam masal, dukung gratis untuk mereka.